Sudah jawab, itu fake news. Itu jawapan ringkas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail ketika ditanya berhubung dakwaan sebenar mengaitkan suaminya, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang terbabit kes liwat di Singapura. Dr. Wan Azizah menjelaskan perkara itu ketika ditemui media selepas menyempurnakan Majlis Pelancaran Bulan Kaunseling Kebangsaan tahun 2018 hari ini. Semalam, pengarah komunikasi Parti Keadilan PKR Ahmad Fahmi Muhammad Fazli menganggap penyebaran maklumat di media sosial kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim disiasat oleh pihak berkuasa Singapura kerana terbabit dalam kes liwat di negara itu sebagai tindakan berniat jahat. Menurutnya, pihaknya turut memeriksa dengan pihak Mediacorp di Singapura yang kononnya menyiarkan berita berkenaan dan agensi berita berkenaan mengesahkan tidak pernah menyiarkan berita tersebut. Thank you.